Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil ba'th wal nahdha. Ashab al-fadilah, hadratul masyayikh, ulama, asatir, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah, al-mu'tabarah, al-nahdiyah. Alhamdulillah, kita berkumpul, bertemu di tempat yang penuh barokah ini. InsyaAllah, pertemuan kita di sini membawa manfaat, maslahat bagi kita semua di dunia wa dunia wal akhirah. Pesantren merupakan al-hisnul hasib, benteng yang paling kokoh dalam mempertahankan ajaran agama Islam. Al-hisna wa jamaah. Ceritanya begini ceritanya. Dulu Belanda melarang pribumi sekolah, terutama yang orang Islam, dilarang sekolah, dilarang pinter, supaya bodoh orang Islam itu oleh Belanda. Yang boleh sekolah, yang Kristen, nama Muslim. Pada tahun 1902, Belanda berubah, membolehkan pribumi yang Muslim bersekolah. Silakan. SR, SMP. KKNU malah menolak, lari ke kampung-kampung, mendirikan pesantren, bahkan mengeluarkan fatwa haram sekolah Belanda. Ayah saya baru wafat tahun 90, bukan kiai kuno banget, bukan, baru wafat tahun 90 ya saya, masih punya sikap seperti itu, haram sekolah Belanda. Sudah pakainya celana pendek, laki perempuan campur, nulisnya dari kiri, haram dari nulis dari kanan, jadi itu haram. Pakai celana haram, pakai dasi haram. Walhasil, YGNU menolak mengirim anak-anaknya sekolah Belanda, tapi YGNU berjasa besar menjaga, mengawal, merawat ta'alimuddin Islam, ajaran agama Islam, ilmu Islam, tafsir, fikih, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, tasawuf, akhlak, ilmu kalam, tarikh, dirawat, dipelihara, diajarkan oleh para kiai pesantren. Muhammadiyah menerima kebijakan Belanda. Maka anak-anak Muhammadiyah sekolah. Jam Belanda teh sekolah. Nanti Muhammadiyah itu berjasa besar, besar jasanya menjaga Islamnya orang-orang yang tinggal di kota, yang kerja di kantor-kantornya Belanda, sehingga mereka tidak murtad. Agama Islamnya tetap kuat, tidak murtad, walaupun kerja di kantornya Belanda. Yang jaga siapa itu? Muhammadiyah. Yang merawat Islamnya mereka itu Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah nol
dalam keilmuan Islam. Tidak ada pengajian tafsir hadir sufoke pun tidak ada. Itu ada di pesantren aja nak. Muhammadiyah berjasa menjaga Islamnya orang-orang kota yang kerja di kantor-kantor Belanda. Kiai-kiai berjasa besar merawat, mendalami, memelihara ta'alim ad-din Islami, ulumuddiniyah, ilmu-ilmu ajaran agama Islam. Kalau sekarang sudah dengan pidana sekarang sih orang kota juga sudah, dari kota sudah. Dulu ini cerita dulu ini kata jadi yang memajukan agama Islam itu ya Islam bisa bertahan di elemen ulama, bukan dengan demo, bukan dengan sholat Jumat di Monas, bukan dengan takbir, bukan. Ayo, apa majunya Islam? Takbir, apa itu saja? Apa itu Islam maju? Sholat Jumat di Monas, apa itu Islam terus maju itu? Wah, Islamnya terus. Nah, yang mempertahankan, memperkuat agama Islam adalah ilmu-ilmu pesantren yang diajarkan oleh para. Coba kalau ada orang Islam itu aja, nggak ada pelajaran agama Islam tadi kaji, nggak dikaji pelajaran Islam, kira-kira Islam maju nggak? Ada cuma demo aja yang takbir dengan sholat di lapangan, sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Bapak sekalian, yang berjasa besar mengembangkan agama Islam itu ulama. Contoh Quran ketika zaman Rasulullah SAW ditulis oleh para sahabat, tulisan Arabnya belum sempurna, luwih titik ba ta ta polos, jim ha kho samiwai, dal dal gak ada bedanya, roh zai gak ada bedanya, sama itu gak ada itu. Nah, setelah berkembang agama Islam, umat Islam tidak bisa baca tulisan Arab yang tidak sempurna itu. Al-sahabat bisa, para sahabat bisa baca benar, ba nun ta ta sama kan. Anda bisa baca kalau orang Arab yang orang sahabat. Setelah berkembang agama Islam, lama-lama orang Islam butuh disempurnakan tulisan Arab tersebut. Yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, wadi'ul nuqat al-huruf, yang menciptakan titik dalam huruf, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali Sahar, wafat tahun 62 Hijriah. Beliau yang meletakkan titik satu ba di bawah, titik dua ta di atas, titik tiga ta dan seterusnya. Baru orang bisa baca, orang banyak bisa baca tulisan Al-Quran. Lama-lama Islam berkembang sampai ke Persi, sampai ke Romawi, sampai ke Mesir di luar Arab, di luar Arab. Sudah ada titik, masih tidak cantiasa baca, tidak cantiasa baca. Maka ada ulama yang berjasa besar menggagas harokat syakal, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farouqi, wafat tahun 175 Hijriah sahah. Beliau yang bikin fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, itu yang bikin itu. Berjasa itu? Luar biasa jasa. Sudah ada titik, sudah ayat harokat, masih banyak salah maksudnya. Alhamdulillah ngalamin. Ayat-ayat.
pinggir-pinggir. Artinya keluarnya suara dari tenggorokan salah, makhraj. Ulas lantaknya makhraj. Maka ada ulama yang berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran, ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idrom, ikhfa, ikhlab, kolkolah, majazim, majais, sahaja ulama yang bikin. Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, siapa? Wafat tahun 224. Jadi Rasulullah sudah wafat 200 tahun baru ada ilmu tajwid. Nah, baru jelas kita baca Quran, alhamdulillah. Tinggal anjir, mau gak baca Quran? Sudah, udah bagus sudah. Titik ayat, harokat ayat, tajwid. Tinggal kita mau baca Quran apa enggak? Dulu betapa orang susahnya, betapa susahnya orang baca Quran sebelum ada titik. Betapa susahnya orang baca Quran sebelum ada harokat. Betapa banyak salahnya orang baca Quran sebelum ada tajwid. Sekarang sudah sempurna, tinggal maneh. Mana salah? Tinggal anjen suka baca Quran apa enggak? Udah. Paham tak? Berjasa gak itu? Yang bikin titik siapa? Yang bikin harta jahat? Yang bikin tajwid jahat? Makanya sarapan harus dengan sarapan pagi susu, madu, jahe merah. Sarapannya apa selapa gitu. Ada lagi tahun 99 Hijriah banyak hadis palsu, hadis bohongan. Rasulullah enggak berkata, dia katanya qala Rasulullah, maka khalifah Umar bin Abdul Aziz, siapa? Memanggil salah seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa enggak bikin ilmu metode menseleksi hadis mana yang benar mana yang palsu? Insyaallah bisa. Satu minggu jadi ilmunya. Satu minggu lapor, khalifah lapor, sudah beres sudah. Apa nama ilmunya? Ilmu mustalahul hadis. Itu yang bikin siapa namanya? Sarapan kita nasi ya. Nasi goreng, nasinya sudah basi, sudah 2 hari digoreng, dimakan, gede otaknya. Abdi gak seneng nasi goreng teh, tapi nasinya yang baru. Gak aja nasi udah 2 hari basi, gak asem, digoreng, kasih mecin, otak gede. Apa apa ilmu surah hadis sangat penting. Tidak ada agama selain Islam yang punya ilmu seperti surah hadis. Kristen gak ada, Yahudi gak punya ilmu. Kristen Yahudi ya itu aja lah, pokoknya membaca riwayat itu aja, gak bisa semuanya benar-benar salah. Islam punya ilmu surah hadis. Hadis sahih saatnya ada 4. Antara murid dan guru bertemu, mutasil. Gurunya tiqah, bisa dipercaya, gak pernah bohong. Dan dobit, apalannya, sudah kenal 4.
dunia teh. Dan yang terakhir yang adil, lakuannya benar, baru sahih. Kurang satu syarat hasan, kurang dua syarat doif. Doifnya mauquf, muqati, maqtu, mursal, mu'alla, mu'an'an. Hanya Islam yang punya ilmu semacam ini. Agama lain tidak punya. Di Islam pun, di Islam pun hanya pesantren yang masuk bahas ini. Hanya pesantren. Silakan yang tidak pesantren ya, yang tidak pesantren sarana negeri, alia negeri, IAIN, ada tidak yang memberikan ilmu? Ya SAD, ada SAD, sarjana alam. Kecuali kalau pesantren, pesantren baru punya IAIN, baru berasal dari beneran. Ada lagi orang baca Quran salah. Inna Allah bari'um minal musyrikina wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Yang benar, Inna Allah bari'um minal musyrikina wa rasulah. Jangan rasulih, rasul. Artinya Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Itu bedanya Rasulullah sama Rasulullah. Maka lahirlah ilmu nahwu yang digagas oleh Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Yang terkenal dengan nama panggilan Imam Sibawai. Nah, ini ada lagi, ada yang lebih panjang, ini lebih panjang, lebih sulit. Imam Syafi'i berjasa besar, kita utang budi semua pada Syafi'i ini. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul bin Abdul bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Talib. Lahir di Gaza Palestina yang sedang dibombar Israel itu tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo Mesir di Gusul Fustat tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun. Saya sudah 71. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi yang karangannya Majmu' 24 jilid Syarah Muhadzab, belum lihat, belum lihat Shalihin, belum Azkar dan lain-lain, 45 tahun usianya. Jadi ayah orang, ayah Jahmi usianya pendek tapi jembar. Ada lagi urusan pajak tapi sempit. Entah ada faedahnya kecuali pilkada suara satu kan? Suatu ketika Imam Syafi'i teh menerima surat dari Gubernur Mawaro An-Nahr, Gubernur Transoksania, namanya Mawaro An-Nahr, sebelah sana Bengawan, Afghanistan dan sekitarnya, sebelah sana Irak lah. Nah, nama gubernur tersebut namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Namanya siapa? Kirim surat kepada Imam Syafi'i. Syekh, Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana caranya? Ibu bertanya pada Kiai. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Awas kalau bohong. Rabi' sini, ambil pulpen, ambil kertas, naktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat menjawab pertanyaannya gubernur, naktub ar-risalah. Imam Syafi'i dikte imla, Rabi' nulis. Akhirnya surat dari Imam Syafi'i berjumlah
300 halaman surat Al-Fatihah yang sekarang terkenal dengan namanya apa namanya kitab Ar-Risalah jadi Imam Asy-Syafi'i. Apa isinya? Nah ini cerita saja nih 10 menit lah, 10 menit atau 15 menit kalau mau rinci 2 tahun iya gak menang dikira gampang lah, gak menang gamping, hese itu hese gubernur, kalau anda yang paham syariat Islam pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah. Muhkamah sudah baku, sudah jelas. Tidak usah takwil, tidak usah tafsir. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tidak usah tafsir sudah. Cukup. Jelas. Ada ayat mutasyabihah yang harus tafsir. Remeng-remeng aula mastumun nisa suami istri punya wudu senggolan wudunya batal senggolan teh naon senggolan teh Imam Syafi'i senggolan sengaja enggak sengaja syahwat enggak syahwat nenek-nenek dan kakek-kakek senggolan batal wudunya. Masya Allah Syafi'i paling galak. Imam Malik tidak. Kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak apa-apa. Imam Hambali tidak batal kecuali kalau saling merangkul. Lamastum, mula masa, saling memeluk berarti baru batal. Kita umrah atau haji harus pindah pada tapi batal terus nanti. Imam Hanafi yang belum punya suami tidak usah dengarin. Imam Hanafi suami istri punya wudu ciuman, pegang-pegang syahwat, sengaja tidak batal asal bukan yang satu hanya satu yang lain yang belum nikah jangan dengar asal bukan yang satu tidak batal Imam Hanafi badannya berarti ayat ini mutasyah. Ada lagi ayat mutlaqah absolut ada yang qayyadah dengan catatan ati'ullaha wa ati'ur rasul kamu sekalian wajib taat pada Allah dan wajib taat pada Rasulullah mutlaq tanpa resepsi wa ulil amri minkum kamu semua usah pada pemerintah dengan syarat. Kalau tadi tidak ada syaratnya, kalau tak berpemerintah dengan syarat pemerintahnya bagus, bagus ya. Kalau tidak bagus, jadi taatin. Dengan syarat, kalau perintah tak pada Allah, pada Rasulullah, mutlaqah taat berpemerintah, muqayyadah. Ada lagi ayat umum dan ayat khusus. Sama-sama amar, sama-sama perintah. Yang satu umum, aqimus sholat, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada yang perintah tapi khusus, wajib membunuh orang kafir, wajib membunuh orang. Kalau lagi perang, bukan lagi amal tidak buruk bukan, kalau lagi. Kita harus menang lawan orang kafir kalau perang kalau lagi jangan masanya bom mati saya gitu mati saya kata-kata buka mati sangit alladzina ukhriju min diarihim wa jahadu wa udu fi sabili wa qatalu qutilu lau kafiranan sayyatun kafiranan jannatin tajtal anhar ayo keluar dari rumah bunuh orang kafir, kamu bunuh atau kamu yang terbunuh, surga balasannya, bidadari sedang menunggu. Sudah siap pakai bidadarinya, siap pakai sudah. Nah, ini mereka menganggapnya pengantin,
bunuh diri itu kan menjadi penganten bunuh diri itu. Ini ayat perang itu wajib perang kalau lagi perang, khusus namanya Madinah dikepung, diserang 10.000 pasukan kafir, sampai Rasul bikin kondak bin Parit. Pasukan datang, orang kafir datang, bunuh oleh Abu Sufyan, kaget ada Parit. Tapi ada yang kudanya besar, bisa loncat Parit. Sahabat ketakutan. Cuma 700 orang Islam dan kota Madinah pada ngunci diri dalam rumah. Tuh naik itu tuh, keluar dari rumah, jangan takut, kamu membunuh atau kamu yang mati, sama balasannya. Jadi ayat itu turunnya ketika lagi perang. Paham tak? Nanti gak, kalau gak pakai sulfaki begini, itu orang kafir bunuh itu, itu panggilan kok tusuk itu. Ada namanya Wahabi itu nasihatnya atau ceramahnya tahlil sesat, jarak kubur musyrik, tawasul musyrik, wali dabi bid'ah, islam iroh bid'ah, tapi tidak action, hanya ceramah Wahabi, pusatnya di Saudi. Walaupun sekarang Pangeran Muhammad bin Salman putra mahkota lagi melakukan reformasi besar-besar, revolusi malah. Yang Wahabinya cekek, yang fanatik, bunuh. Sudah lebih dari 100 ulama Wahabi yang dibunuh oleh Muhammad bin Salman. Yang kedua, keras, Salafi namanya, dari Yaman, Syekh Mukbil, pemimpinnya lawan imamnya itu yang sudah meninggal. Kamu melihat ada orang lagi jaya kubur, bubarkan. Kamu melihat ada orang yang maulid Nabi, bubarkan. Jadi lebih keras daripada Wahabi. Kalau Wahabi gak kena bubar, gak? Yang sehat saja. Lebih dari itu, Ansarut Tauhid. Apa? Ini non-muslim, tempat-tempat ibadah non-muslim, gereja, pak, wihara, pagoda, kelenteng, bakar. Non-muslim bunuh, boleh dibunuh. Ini Ansarut Tauhid. Pemimpinnya siapa? Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Ali Imran, Mukhlas, Imam Samudra. Sampai jual tanah, jual mobil pergi ke Syria. Yang paling jahat Ansarut Daulah, apa namanya? Yang menerima Pancasila, yang menolak cara Islam, bunuh. Saya di hal darah sudah khusus, saya hal darah sudah boleh bunuh. Maka kalau yang nusuk sama Islam, ngebom orang sholat di masjid, itu harus Daulah. Nusuk Pak Wiranto, nusuk polisi lagi sholat di Blok M, bom di masjid Polresta Cirebon, itu harus Daulah itu. Kalau Abu Bakar Bashir melarang, jangan, seorang orang Islam jangan, non muslim. Kalau ini enggak, kita pun yang terima Pancasila ini tohut jadi semuanya. Enggak Pancasila. Namanya apa namanya? Ansarut Daulah. Bukan ada pada usul fakih. Cara ma'amu Qur'annya letter. Ayat lagi ayat hakiki dan majazi. Ayat yang maknanya realistis dan ada yang metaforis. Apa? Majaz. Yadullah fauqa aydihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah tetap punya tangan. Kalau Allah punya tangan, jarinya berapa itu jarinya? Kukunya besar, panjang, pendek kukunya. Bukan tangan, timalnya kudratullah, kekuasaannya Allah di atas kekuasaan orang kafir. Kuluman alaiha fan wabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan mati kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah, bukan mukanya
Kalau Allah punya muka nanti berkubus apa lagi? Berjemput apa enggak mukanya itu? Kalau Allah punya muka, bukan muka tadi, zatnya. Semua akan mati kecuali zatnya Allah. Ini namanya majaz. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apel padis dan apel Pancasila apa? Benar-benar putih apa? Spektrum pacaran itu. Malaikat baris yang datang, amru rabbik, perintahnya yang datang. Bukan Allah datang periksa barisan, bukan. Yang datang apanya? Perintahnya. Yang gini ini dibahas di pesantren, di luar pesantren itu kaya masa ini sudah paham ayat Quran seperti itu masih belum cukup, kata siapa? Ya Allah, kata sahabat Imam Syafi'i dalam suratnya kepada nama siapa? Umumnya namanya? Oh, Syah. Siapa umumnya namanya? Profil yang nulis suratnya. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran teks sangat global, umum. Contoh, Quran perintah sholat sampai 62 ayat. Aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat, yuqimuna sholat. Tapi tidak diterangkan sholat teh berapa kali sehari semalam. Namanya sholat itu naon? Ada di Quran? Saya tanya, ada di Quran? Gak pernah baca Quran jadi gak bisa jawab. Baca mari kulhu falanas fatihah alif lam mim ayat kursi lillahi ma fis samawati la ilaha illallah hasbul surah al-hamdi surah al-adzim berkat sama tahlilan. Yang penting berkat, yang penting ayah saya itu anaknya lima, ayah saya anaknya lima laki-laki semua. Yang satu Kang Ja'far sudah meninggal juga dulu, ketua Mas Bula Macak Cirebon. Yang ketiga adik saya Mustafa Akin, sekarang Isyura PBNU, salah satu Isyura PBNU, menantunya Mbak Mun. Dan ketua Dewan Syari AP3. Yang adik lagi namanya Asin, meninggal sudah, meninggal. Yang terakhirnya Amillah, S1 Al-Azhar Mesir. Yang nomor dua saya, lumayan lah. Daripada sepi lumayan. Itu anak lima lumayan semua. Andi matanya lumayan semua. Gak ada, ya gak bodoh-bodoh banget lah. Tapi kalau baca Fatbuk ini aja bisa semua itu. Kenapa ya? Pak Nyong Sewu, mohon maaf. Tidak semua kiai anaknya pinter. Pinter semua gitu. Pinter semua kiai anaknya lima pinter semua. Padahal itu satu, dua yang pinter. Kalau ayah saya lima itu lumayan lah. Kenapa? Karena dikasih makan berkat tahlilan. Itu berkat halalan thayyiban. Yang dimakan, yang ngasih makan anu dengan gaji, dengan makan proyek, dengan manipulasi proyek, pasti anaknya menjadi orang nakal, mau menjadi orang soleh. Proyek harganya cuma 100 juta, bilang 200 juta. Misalkan di DJ itu tak lihat tanya, kayak semua ya. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada penjelasan sholat itu lima kali namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ayana di hadis
Qala Rasulullah SAW, fardat alaikum khams maktubat, al-duhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Salat lima kali, namanya duhur, asar, maghrib, isya, fajr. Kata hadis buat Quran. Jadi kalau ada orang tidak mau berpegang pada hadis, hanya pada Quran, tidak akan tahu berapa kali sholat itu dan namanya apa sholat itu. Kalau hanya Quran saja, mereka itu harus paham hadis. Hadis ada empat grade. Ada hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamal fil dzikr wal khata'. Hadis yang diberikan oleh jamak, oleh kelompok besar yang tidak mungkin salah dan mungkin bohong. Mutawatir, sebuahnya mutawatir, masyhur, terkenal. Sebuahnya lagi aziz, baik. Sebuahnya aziz, ahad, individual. Mau paham ini, mau paham? Ngaji sendiri. Saya cuma menerangkan secara umum saja. Kalau mau paham ngaji sendiri. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata siapa? Darah suratnya kepada yang nulis surat namanya Quran. Hadis saja belum cukup, akal harus dipakai. Akal harus dipakai. Akalnya ulama, bukan akal lapas-lapas, ikan-ikan asin, bukan. Akalnya ulama ada dua macam. Ada akal kolektif rame-rame musyawarah, namanya ijma konsensus. Ada qawli, ada sukuti. Contohnya apa? Hasil ijma itu apa contohnya? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat teh ayat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Eta teh rukun sholat ayat 17 teh di Quran eueuh, di hadis itu produk hasil ijma'ul ulama. Maka kalau ada orang tidak mau ikut ulama atau imam, tidak akan tahu berapa rukun sholat. Ini baru contoh sholat ini, belum yang lain. Contoh baru sholat satu ini, belum haji, belum masalah mubayyah, babu buyuk, mamu nafrahat. Paham tak? Kalau ada orang sholat, sholatnya bagus benar. Tanya, Ustaz, sholatnya bagus, belajar di mana Ustaz? Oh, saya belajar langsung sendiri, belajar sendiri langsung dari Quran dan hadis. Bapak menjaga gitu sama bapak. Wallahi, saya bersumpah, wallahi, bohong. Orang bisa sholat dan pasti belajar dari bapaknya, ibunya, kiainya, imam sholat di pinggir di sebelah rumah. Dan nanti kiainya, dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya, terus dari kiainya. Mentok imam Syafi'i, imam Syafi'i dari gurunya imam Malik, imam Malik dari gurunya imam Rabi'ah, imam Rabi'ah dari gurunya imam Khawarijah, imam Khawarijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit, penulis Al-Quran, sahabat Zaid bin Thabit dari Rasul. Paham tak? Ini tidak usah takut pada Syafi'i, langsung saya Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling nomor hiji teh hadisnya saha Imam Bukhari. Ya saya tidak tahu, masa kita berbeda tidak tahu. Hadis nomor satu siapa kan? Hadisnya ho paham. Masa itu BBM tidak tahu Ustaz. Hadis nomor satu. Saya juga tahu hadis nomor satu Imam Bukhari, tapi ente tidak tahu nih. Ente tidak tahu nih. Imam Bukhari yang hafal hadis 600 ribu, juara nomor satu ada hadis teh Imam Bukhari teh, muridnya Imam Syafi'i, goblok.
baca kitabnya, sampulnya saja, kalau sedangnya lagi, sampulnya saja. Sahih Al-Bukhari, Jama'at Alif Muhammad Ismail Al-Bukhari, Al-Kafwa Sanatai Biatai Sita Al-Khamsin, Syafi'iyul Madhab. Imam Bukhari hafal hadis 600 ribu kan bermadhab. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Paham tak? Yang kedua, akalnya ulama sendiri-sendiri, individual, namanya qiyas, apa? Analogi. Ayat 9, qiyas teh. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitabi, syi'ari, ikna'i. Agar saya terangkan dua saja, yang tujuh kalau Abid Kadiri. Qiyas Burhani, sabu-sabu, narkoba, heroin, kokain, haram-haram. Yang keras jamnya haram-haram. Di Quran aja? Kok berani haram? Di Quran aja? Inna sabu aja? Kok berani-berani hukumnya haram? Harus pakai qiyas Burhani, fakta, fakta. Ini barang fakta memabokkan. Kalau barang memabokkan berarti golongan khomer. Khomer di Quran ayat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu khamr taharam. Ini barang kodongan khamr, sami jeng khamr, sama-sama. Hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadha haram. Namanya qiyas apa? Burhan. Ini contoh jiwa ya. Mau paham? Mau paham? Ngaji sendiri. Saya sudah dapat ngaji sendiri 2 tahun. Ada qiyas aulawi. Ngepeleng ayah ibu menang tuh. Quran gak larang. Quran tidak melarang. Gak ada ayat Quran jangan ngepeleng. Yang ada wala taqullahuma ufin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong, tempeleng aja. Gak dilarang. Kalau terpakai qiyas, sebagai qiyas, yang namanya qiyas, Allah. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, komoh jeli. Komodi ya, komodi ya. Fabil aula komodi nempelan. Ada lagi. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina haram. Mendekati zina haram. Zinanya mendekati haram, zinanya komodeli, lebih-lebih mendekati saja haram, ciuman, pegang-pegang tempat istrinya, yang mendekati, yang mendekati zina itu aja haram tuh, apalagi zinanya. Namanya qiyas aulawi, qiyas deh, dua saja contohnya, masih ada 7 kalau adik-adik. Jadi kalau tanpa qiyas kita tidak bisa menghukumi hal-hal yang tidak ada di Quran, di hadis. Dengan qiyas akalnya ulama ini, maka hukum Islam akan luas sekali. Nah, dengarkan. Dengan metode ijma' dan qiyas menghasilkan ilmu yang luar biasa, namanya ilmu fakih. Ya, ilmu fikih lahir dari ijma dan
Sabina, Sulam, Ratu Qorib, Ratu Mu'in, Ratu Wahab, Muhazzab, Majmuk, Mahalli, Al-Wasid, Al-Wajib, Al-Basid. Ilmu fiqih menjelaskan rukunnya sholat, bab air, bab air, bab air, baru rukunnya sholat, rukunnya wudhu, ubdati sholat, nawafil sholat, belum dari bab zakat. Eta teh hasil produk dari harus bersyukur pada ulama yang telah menggunakan istilah dari kecuali yang jelas. Bersyukur tidak? Mantap tidak ikut Imam Syafi'i? Nah, kalau mau ikut silakan, dia tengah anak kok. Mau bisa sendiri silakan. Nih, Imam Ghazali, ahli fikih, usul fikih. Fakih karangannya Al-Wajiz 1 jilid, Al-Wasid 3 jilid, Al-Basid 5 jilid. Usul fakihnya Al-Mustasfa, Al-Marhul, Al-Qiyas, Akhlak, Minat Mizan, Amal, Al-Qisasul Mustaqim, Memantek malah, Akhlak bermantek, Bidatul Hidayah, Adabul Dunya Waddin, itu akhlak. Filsafat ilmu kalam dulu, Bijamul Awam fi ilmil kalam, Al-Qisar bin Al-Qiqad. Karangan filsafatnya Bapak Sibir Falasifah, Tahal Putir Falasifah. Tasawufnya Kabir Gambrek, Al-Batul Beri Ahli, Qasidah Ta'iyah, Minhajul Abidin. Puncaknya Ihya Ulumuddin. Segitu alimnya Imam Ghazali, tak klik pada Imam Syafi'i. Imam Razi Muhammad bin Umar Fahrazi, tafsirnya 32 jilid Mafatihul Ghaib yang saya baca malam Senin dan malam Jumat. Silakan ikut atau online saja. Atau lihat YouTube-nya, ada lah YouTube-nya. Saya baca itu Mafatihul 32 jilid. Belum filsafat Al-Matalibul 'Aliyah, belum ilmu sufik Al-Mahsul Fil Usul, belum yang kecil-kecil 200 lebih karangannya mengurusi teh tak kulit bayu syafi. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita punya pegangan akidah mantep ndak ikut Imam Syafi'i. Ngaji belajar talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Pinter itu? Fardhu. Pinter itu? Kalau bodoh? Dosa. Pinter teh wajib. Kalau terpinter bodoh? Dosa. Kaya itu wajib. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِ الدُّنْيَا تَرْضِعَاتٍ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang pelarat. Kamu mati harus anak cucu kamu mendapat warisan yang lumayan, yang mapan, sejahtera lah, walaupun gak kaya banget. Ayo, jangan sampai anak cucu kamu pelarat. Jadi kamu pelarat? Dosa. Wala tahinu wala tahzanu antum alawni kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan kecil hati, jangan minder. Kamu harus menang kalau kamu benar-benar orang beriman. Jadi kalau kalah? Jawab, kalau kalah? Menang itu wajib, kalah dosa. Kaya itu wajib, larat dosa. Pintar itu wajib, goblok itu dosa. Satu lagi, masih mau enggak dengan ini? Satu lagi, Imam Abil Hasan Ali Al Ash'ari. Siapa? Wafat tahun 324 Hijriah. Beliau baca Quran sambil awas berakhir, baca tahlil itu kan. Tidak menjumpai ayat yang mengatakan innallaha wujud. Ayat di Quran innallaha wujud. Ayat itu? Yakin? Pernah baca Quran? Pernah baca Quran? Sampai khatam gitu kan? Pernah? Itu ayat
ayat di Quran teh innallahu jud, Allah itu ada, kada. Kalau innallahu samiul basir, innallahu hayyul qayyum, innallahu aziz hakim, ayat. Tapi wujud tidak ada. Imam Asy'ari kasihan pada umat. Kalau yang pintar silakan, kalau Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, para pemikir silakan. Saya sendiri mesti dia tahu. Kalau yang pintar begini, Allah tu alim, innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu Maha tahu. Tidak sekali-kali Allah itu berilmu, ya pasti ada. Sambil basir, mendengar, melihat, ya pasti ada. Masa mendengar-mendengar tidak ada? Paham tak? Tapi orang awam seperti kita-kita ini, kalau sudah dijelaskan wujud, tidak tahu nanti. Maka Imam Asy'ari menetapkan dengan cerdasannya, dengan istilahnya, sifat Allah nomor hiji. Nawan? Imam Asy'ari. Terima kasih lah Imam Asy'ari. Kita tahu Allah wujud dari Imam Asy'ari. Kalau dari Imam Asy'ari tidak tahu itu. Allah itu ada. Bahkan menurut Imam Asy'ari, sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Paham tak? Kita ini sebenarnya tidak, tapi kita ini tidak, oleh yang ada. Yang ada sebelum kapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kan paham itu? Semua manusia, makhluk alam semesta ini sebenarnya semua laut, gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, binatang sebenarnya iya, tapi diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Nah, supaya paham saya terangkan depan. Ada dhamir, pronon, kata ganti, ada tiga. Anak, aku, anta, engkau, huwa, dia, gitu ya, tiga ya, bahasa Arab, anak, aku, anta, kamu, engkau, huwa, dia, silahkan dipakai, silahkan, anak Sa'i, anak Ahmad, anak Abu Bakar, anak Toto, anak Cecep, kalau sudah Cecep, anak Dewi, anak Tuti, anak Dian, silahkan, tapi nanti mati semua. Nanti tinggal anak satu yang tidak mati, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Aku Tuhan, bukan aku Zainab, aku Maryam, aku Toto, aku Sukarji, bukan. Aku siapa? Artinya la wujuda illa ana, tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Hasan, aku Cecep, aku Toto, aku Tuti, aku Dian, enggak ada sudah, tinggal aku. Paham tak? Begitu pula anta, kamu, engkau, kau Ahmad, kau Khalid, kau Bakar, kau Hasan, kau Cecep, kau Dede, yang ini kau Tuti, kau Dian, kau Maryam, mati semua, tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta siapa ini? Allah. Allah bukan anta Ahmad, bukan. Bukan anta Maryam, bukan. Anta siapa? Allah. Itu artinya la wujuda illa anta,
tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta, tidak ada engkau kau juga enggak ada kecuali engkau Allah. Paham tak? Dia sama aja dia, dia Ahmad, dia Abbatar, dia Hasan, dia Qolid, dia Totor, dia Maryam, dia Tuti, dia Dian, mati semua, tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan kecuali dia, huwa. Artinya tidak ada wujud kecuali huwa. Artinya tidak ada huwa kecuali huwa. Maka kalau tahlilan, kalau tasyahudiyah, hu. Asal mulanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kepanjangan. Tinggal illallah, 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 kepanjangan Allah, 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 kepanjangan hu. Tasyahudiyah kata. Supaya tidak menyebut hu khusyuk. Nah, kalau itu kepanjangan la ilaha kepasar ilallah bagi Allah panjangan la ilaha umur sawah baru ilallah kepanjangannya sudah buang semuanya hu hanya Allah tak ada dia siapa Allah. Paham ter jadi sifat wujudnya sifat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kawan guru. Alhamdulillah, apa semua alhamdulillah. Ini betul. Pegang sampai mati jangan hilang. Berjasa ter Imam Asy'ari membimbing umat. Mau saya kita ini umat bodoh lah, orang awam, orang cerdas. Ikut saya Imam Asy'ari sudah. Kalau tidak Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd itu saya terserah mau ikut asal apa enggak. Orang pinter, cerdas. Kita ini lah. Bodoh itu sengsara. Saya naik mobil di tengah jalan mogok, nggak ngerti mesin sama sekali. Sengsara ke? Saya punya laptop, ya, punya komputer, rusak, nggak bisa memperbaiki. Sengsara ke? Begitu baik agama. Rukun sholat nggak ngerti, bukti sholat nggak ngerti. Sunah-sunah sholat, nawafil sholat, gak ngerti. Sengsara. Makanya yang ngaji, belajar. Sama dengan saya gak ngerti mesin, saya gak ngerti komputer, saya gak ngerti teknologi, saya gak ngerti keuangan atau bisnis. Suruh bisnis, sengsara. Orang bodoh, itu salah. Paham tak? Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Kita menunjukkan bahwa sudah di jalan benar. Nahnu ashabul haq. Ayo, kita ini pemilik akidah yang Asy'ari, syariatnya Syafi'i, akhlaknya Imam Junayd dan Imam Al-Ghazali. Mungkin gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat terutama bagi saya sendiri. Alat berkatilah semuanya. Syukran wadu'untum halaman fatwan najah. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.